seperti saya. Siap, let us go. Orang yang bicara-bicara. Mami, bagaimana menurut Mami tentang pengangkatan Papi, Mami? Mami happy dengan pengangkatan Papi? Tentu saja, Pak. Papi terlalu mencintai Mami, sehingga Papi melakukan apa saja supaya Papi menjadi Gubernur Jenderal Batavia di Hindia Belanda, Mami. Mami tahu berapa usia-usia Gubernur Jenderal di Batavia, Mami? Boleh Mami tebak, Papi? Silakan, Mami. Kalau tepat jawabannya, Mami dapat sepeda. Mungkin 3 tahun, Papi? Ayo berapa, Mami? Pak, nanti Papi kayak si sepeda loh. Tahu, tapi sudahlah, Papi. Tidak perlu kita membicarakan mereka-mereka yang sudah lewat, Papi. Tahu nggak, Mami? Mami, supaya menjadi ilmu pengetahuan buat Mami dan buat masyarakat yang ada di Batavia, umur gubernur-gubernur jenderal Belanda di sini maksimal 7 tahun. Tapi, Papi akan melanggengkan usia jabatan Papi sampai seumur hidup, Mami. Mami tahu. Tapi, Mami hari ini, Mami hanya ingin membicarakan tentang keluarga kita, Papi. Tentang rencana kita memiliki anak, Papi. Tentang kekayaan-kekayaan yang akan kita tumpuk di tanah Jawa ini, Papi. Aduh, Mami. Papi tidak kuat, Mami. Kalau Mami ingin membicarakan anak, bisa-bisa Papi sarukan lulu, Mami. Kamu tahu, ya? Nanti berapa kamu yang inginkan anak dari saya? Tentunya sebanyak-banyaknya, Papi. Karena kan Papi tahu sendiri, Papi. Mami, tahu gak, kalau anak kita sampai banyak, tentu anak kita akan cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan bisa ikut sinetron, film, modeling. Benar kan, Mami? Ya, itu tergantung kemampuan anak-anak kita nanti ya, Papi. Oh, Papi akan arahkan, karena suatu saat dunia modeling, sinetron, dan film akan membumi. Papi visioner, Mami. Tapi Mami agak sedikit khawatir dengan apa yang
ada di pikiran Mami tentang sekarang ini Papi sudah menjabat sebagai Dewa Gubernur. Of course, Mami. Harta Papi semakin bertambah. Of course. Mami khawatir Papi memiliki istri yang baru, Papi. Oh, tidak, Mami. Papi bukan tipe pria seperti ini. Papi bukan... janji sama Mami? Janji, Mami. Papi tidak akan mengkhianati Mami. Tidak akan, Mami. Segala harta dan jabatan hanya Mami. Karena Mami, Papi melakukan ini semua. Papi harus janji, ya? Papi janji, Mami. Tidak mungkin, Mami. Mami percaya sama Papi. Iya, Mami harus percaya sama Papi. Papi tidak akan mencari perawan-perawan desa. Papi? Atau, kalau kecuali kepepet bagaimana, Mami? Kalau misalnya tiba-tiba... Papi dengerin Mami. Mami agak sedikit boring ada di sini. Bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar, Papi? Oh, kita boleh. Kita nikmati taman-taman di sini ya, Mami, ya. Menikmati suasana baru. Suasana istana kita yang kita baru tempati, Mami. Papi? Ya? Matanya Papi, kenapa dari tadi melihatin dia terus, Papi? Agak apa ini, Papi? Papi nggak kelihatan, Mami, semuanya buram, Mami. Papi melihat perempuan kita seperti itu. Punya rencana. Saya ingin menjatuhkan pemerintahan jenderal. Dan saya ingin merebut semua kekuasaan jenderal. Dan saya akan merampas semua harta jenderal. Kamu, Sosan. Siap, Letnan. Ikuti semua perintahku. Tapi kenapa, Letnan?
Karena saya ingin kaya raya, karena saya ingin punya kedudukan, dan kau harus bantu saya. Tetapi, Letnan, tidak usah pakai tetapi. Kalau berhasil, angkatku dari sesan jadi kapten. Kopral, siap, Letnan. Angkatmu dari kopral jadi Letnan. Siap. Dan harta tidak usah khawatir. Apa yang kalian mau akan saya berikan. Tidak usah takut. Bagaimana? Mau mendukungku? Kalau memang seperti itu, Letnan, saya akan mendukung Letnan Scott untuk merebut kekuasaan dari Gubernur Jenderal Van der Vaart. Wah, saya sangat setuju. Saya punya anak buah seperti ini. Bagus, Sersan! Kopral! Yap, siap! Bagaimana keinginan itu kau mau? Ya, saya juga mendukung Letnan untuk merebut kekuasaan. Bagus, jadi ini aku masukkan lagi ya. Siap! Lakukan dengan baik. Siap, Letnan Scott? Sudah kamu persiapkan? Akan saya persiapkan, Letnan Scott. Apa rencanamu sekarang? Saya akan mengumpulkan prajurit di bawah saya. Prajurit? Prajurit di bawah saya. Malum, saya tadi habis minum-minum. Oh, mabuk? Tidak. Apa? Apa? Mabuk, sama. Saya... Kamu, Kopral? Siap! Kamu mabuk? Oh, iya. Aku mabuk. Mabuk? Betul. Sepertinya dia belum jadi. Iya. Betul. Baru separuh. Baru separuh. Sekarang tunjukkan ke saya, mana prajuritmu? Siap, Nathan. Hei, kenapa? You mundur, ha? Nathan. Dia siapa? Dia selingkuhan saya. Selingkuhan kamu? Betul. Mata kamu kesana, dia. Itu prajuritmu, tunjuk ke sini. Ibu, you satu keluarga. Ya. Telah saya tunjuk menjadi prajurit terbaik saya untuk jadi mata-mata dan masuk kamar jenderal. Takut? Tidak usah takut. Kesan. Kamu berbicara yang sopan dan ibu, yang mertuaku. Pantesan Letnan takut. Saya cari lagi prajuritmu yang mana. Baik, Letnan. Tunjukkan ke saya. Letnan, tadi pagi prajurit saya membawa bekal. Oh, siapa itu? Mereka berdua. Kenapa kau tidak bilang sama dia mempersiapkan buat Letnan? Saya juga perlu makan. Mereka malu, Letnan. Tunjukkan ke saya mana prajurit yang sedang makan. Kurang ajar. Mereka malu karena mereka hanya membawa semua jengkol. Semua jengkol. Mana bekalnya? Oh, kalau... Kalau semur jengkol zaman dulu, bulat-bulat. Sekarang, kenapa bulat semur jengkolnya? Itu bakso, Letnan. Najis. Hei, Sersan. Siap, Letnan. Kamu baru tunjukkan 4 baru 8. Kamu bilang ada 30. Mana prajuritmu yang lain? Di belakang, Letnan. Mana? Ini, Letnan. Ia dipersenjatai oleh senjata mutakhir yang sekarang, Letnan. Oh. Ini, namanya handphone. Saya pengen minta dia berdiri. Berdiri. Karena ada Letnan harus sopan dia. Diri kamu. Wawancara dia. Tanya. Namanya siapa? Atau apa Ridwan? Mereka perempuan, Letnan. Oh, perempuan. Namanya Asep. Asep. Oh. Kalau ini siapa? Kenapa dia duduk? Kenapa kamu duduk? Diri kamu. Kamu tidak tahu saya siapa. Siapa saya? Letnan Scott. Mereka tidak kenal. Gak kenal. Kenapa gak kenal? Kamu bilang prajurit terbaikmu. Mereka belum follow. Oh, kurang ajar kalau ya. Walau mulai besok, nama saya Santi. Scott. Oh, Scott, salah. Scott. Oh, Scott. Ya. Sudah cukup. Baik. Saya lihat dia datang orang-orang terbaik. Betul. Tapi saya masih kecewa dengan mereka begitu. Ini namanya kalau gak salah Santi, Rinto sama... Eh, kamu mau kemana? Mau kemana kalian? Lari. Mereka sepertinya lagi nyari tempat sepi. Nyari tempat sepi? Iya. Dia gak sopan. Dia gak tahu ada Letnan datang. Betul. Kita tanya mereka, Letnan. Baiklah. Bapak siapa? Jangan lagi jam. Oh iya. Hei, Ijo aja. Saya tidak suka. Saya mau. Terima kasih. Letnan mau? Tidak. Enak. Sudah, Letnan. Sersan gila kamu. Terima kasih. Balikin. Bagaimana dengan mereka bertiga, Letnan? Saya rasa sudah cukup saya melihat mereka. Baik. Saya ingin melihat tumbuh-tumbuhan yang rindang di kepala.
Ada. Panggil mereka. Cukup satu orang saja. Bawa ke sini. Saudara-saudara sebangsa tanah dan sebangsa air, tanah mahal, air mahal, akhirnya kita kontrak saja. Untuk itu bagaimanapun selanjutnya sekonyong-konyong dan tiba-tiba, apakah tidak dimungkin? Ya, kalau begitu antara korupsi yang sedang merajalela dipimpin oleh Jenderal Van Gubernur Jenderal Van Dok, parah deh, Van Dok parah deh, kita akan melaksanakan korupsi harus digalakkan menurut peraturan kodok dan peraturan kadal, bahwa korupsi harus digalakkan sesuai dengan pasal 234. Ah, iya, itu harus dijalankan karena pasal itu sesuai dengan tak kerum, dan kita jalankan sesuai dengan itu juga. Maka untuk itu saya akan melaksanakan daripada yang mana antara kadal, kodok, bintang, langit dan korupsi semuanya bisa menyatu seperti salaman. Salaman kita ya. Namanya siapa? Hah? Kodok. Siapa? Habibie. Ada Habibie. Ada Habibie. Waktu kecil. Ini tahun berapa ini? Oh iya, Pak Habibie waktu itu masih kecil. Iya, Habibie. Duduk tenang ya, Pak Habibie. Pak Harto mana? Saudara-saudara yang punya bangsa dan yang punya air, apakah ada sedang berair? Adakah sedang berbaca? Untuk itu maka bagi dong makan untuk.
paling itu. Apa coba? Tanya. Oh, saya lagi nonton kamu main. Saya kan datang ke sini pengen lihat kamu main, Habibie. Ya, Habibie. Kenalkan. Dia mandiri dari pesawat. Pesawat dari kertas. Ya, Habibie sekarang coba tunjukkan pidato. Saudara-saudara, bangsa, kodok, dan tikus, mari, tingkatan, korupsi, di negeri ini, agar, para pejabat, gendut-gendut semua, asik, pinter, kalau gede jadi koruptor ya. Gimana nih, Bro? Wah. Awas. Mana dia? Hei!